Hai, sebenarnya usahawan. Okay, hari ni saya datang ke satu tempat ni. Ni kita nak test demo mesin potato peeler ataupun mesin kupas kentang. Mesin kupas kentang ni dia boleh buat pelbagai bahan lagi seperti kunyit, kupas halia dan juga kupas bawang. Okey, jom hari ni saya nak try, nak tunjuk demo contoh bagaimana kita menggunakan mesin kupas kentang ni. Kupas kentang ni dia boleh masuk lebih kurang dalam 8 kilo. Ni saiz ni untuk 8 kilo ke 10 kilo lah. So, kita tengok berapa minit yang kita perlukan untuk kita kupas 8 kilo ataupun 2 guni ubi kentang ni. Ubi kentang ni tujuan untuk kita buat inti kari pap. Memang sangat sesuai. Kita tengok berapa minit yang kita perlu, masa yang kita perlukan. 8 kilo yang sedang telah saya masukkan ni untuk dapat dia punya hasil kupas ni. Okey, jom kita tengok dulu. Okey, di hadapan saya ni 8 kilo ubi kentang yang telah dimasukkan. Token ni dia dah siap pasang dengan set air berhampiran dengan mesin ni. Okey, sedikit fakta tentang mesin potato peeler ni ataupun kupas kentang ni. Dia sangat efektif kalau kita menggunakan mesin ni. Sangat senang, 2 minit saja lebih kurang. So tengok saya punya masa ni lebih kurang dalam 10 suku. So kita dapat lihat, nampak ni masuk sekali, sekali jalan je. So air akan keluar di sini. Dia dah siap dengan penapih ni. Penapih ni kita boleh pakai yang daripada ubi kentang tadi. Okey, masa dah 1 minit. 1 minit dah berlalu. So kita tunggu lagi 30 second ataupun 1 minit. Okey, cukup 2 minit. Lebih kurang cukup 2 minit. So inilah hasil dia. Kita dapat lihat so ni hasil dalam 2 minit 8 kilo. Tuan-tuan puan-puan ataupun usahawan di luar sana, cuba bayangkan kalau kita menggunakan tangan, kupas menggunakan tangan, 8 kilo ni berapa lama saya tak pastilah. Tapi dia ada sedikit kesan lah. Kesan ni contohnya yang kita kena pakai, disebabkan dia melengkung, nampak tak? Dia melengkung. Kita kena adjust balik lah. Ataupun selalu usahawan dia terus masuk ke mesin potong dadu tu lah. Sebab dia dah hampir 95%. 95% dia berjaya dikupaskan. Selain pada macam saya cakap tadi, selain pada kentang, ubi kentang, kita boleh juga untuk kupas halia, kupas kunyit, kupas ubi keledek pun boleh untuk kita buat kriya. So ni hasil dia. Nampak hasil dia. Sangat-sangat memudah dan sangat senang lah. Tapi syarat wajib kita kena masukkan air. Kalau air ni tak direct, memang dia akan lambat lah. Okey, kita, saya rasa, okey, sediakan satu contoh satu tong ni. Okey. Okey, sangat mudah. Sangat mudah, tak sampai beberapa saat kita dah boleh keluarkan ubi kentang ni di dalam tong ni. Okey, selesai satu perkara. Dalam 8 kilo saja kita dapat hasilkan, kita dapat kupas ubi kentang ni sangat mudah dengan menggunakan mesin potato peeler ni. Okey, so saya next kita akan menggunakan mesin potong dadu pula, iaitu DQ180 ataupun VC5. Sama je dia punya function dia. Kita tunggu di next video. Okey, jumpa lagi. Jangan lupa subscribe kita punya YouTube channel, Wafi Industry Channel. Okey, untuk dapatkan lebih lanjut, lebih banyak detail tentang video-video yang kita akan upload selepas ni tentang mesin. Dengan mesin ni, usahawan di luar sana dapat mudahnya menggunakan mesin ni untuk kegunaan ataupun perniagaan tuan-tuan dan puan-puan. Okey, kita jumpa lagi di next video dalam mesin potong kentang pula. Okay, bye.